otot jadi kuat, kita olahraga sepak bola yuk. Kok ada ciwi-ciwi ikutan juga sih? Jalani hari dengan gembira hati. Ayah lagi pegel-pegel nih sayang, mau terapi. Kok terapinya ada suara maung ya? ISBL, serem banget loh. Sorry, berarti lu sering ke pasar bawa keranjang. Bunda lagi mau masak 50 porsi ayam penyet sambal ijo. Waduh, itu cabenya berapa kilogram, Bun? Kok banyak banget sih? Happy, 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 happy family. Setiap hari kita selalu happy. Oke, sayang-sayang-sayang. Di weekend ini kita lagi nyantai aja di rumah. Di sore hari ini. Dan ini mungkin kita, sayang, apa? Kita pelatih basket dong. Di? Lu kan sejak kapan suka basket? Iya, awalnya suka nonton main basket trennya di YouTube. Ibaratnya kalau main basket tuh jadi tinggi lah ya. Kayak tergantung keturunan. Ayahnya juga gak tinggi ya. Dulu kayaknya aku main basket terus. Tapi segini aja. Ya udah, ntar ayah coba teleponin pelatih basket ini yang tingginya 185. Ya, dia pemain basket. Jadi siapa tahu bisa ngelatih Onyo ya. Onyo mau main basket, Ci. Kalau Cici kan bulu tangkis kan? Bentar ya, ayo minta. San. Coba pemain basket, San. Iya, datang aja. Pelatih. Pelatihnya kalau bisa. Jangan kantin di tempat basket. Ya. Oke. Ini dia lagi komentator atau gimana sih, Om? Udah sampai dia. Kalau udah masuk di hati berarti udah sampai. Yuk. Harus kayak gini biar nggak kelihatan umur, biar nggak kelihatan pas, ya kan? Jadi kayak rambutan ya, Gi.